Para remaja yang hendak tawuran tak berkutik saat ditangkap tim patroli Polres Metro Jakarta Timur Jumat malam. Mereka diciduk dari 5 lokasi berbeda di wilayah Jakarta Timur. Polisi menyita sejumlah senjata tajam dan sepeda motor dari tangan mereka. Total 33 orang ditangkap polisi, di mana sebagian besar di antaranya masih di bawah umur. Antisipasi tawuran warga dengan hasil yaitu 33 remaja yang diduga akan melakukan tawuran. Dengan 9 sajam ada padanya. Kemudian untuk yang di bawah umur ada 22 orang, kemudian sisanya dewasa. Saat ini kami akan melakukan upaya tindakan yaitu dengan menyerahkan kepada reskrim. Selanjutnya para remaja ini diperiksa intensif polisi. Sementara itu patroli serupa akan terus digelar mengingat maraknya aksi tawuran di ibu kota. Dari Jakarta, Vendra Kurniawan, iNews melaporkan. Ya pemirsa, informasi selanjutnya, mencoba kabur dari kejaran polisi, tersangka kasus narkoba menabrak sejumlah pengguna jalan di Kelapa Gading, Jakarta Utara. Salah satu korban luka berat dan dilarikan ke rumah sakit. Minibus putih ini terus mencoba kabur dan tancap gas meski dikejar sejumlah pemotor di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara, Jumat malam. Minibus sempat menabrak sejumlah pengguna jalan. Pelarian pengendara minibus putih ini akhirnya terhenti di Jalan Boulevard Barat Raya, Kelapa Gading, setelah diadang sejumlah pengendara. Minibus mengalami sejumlah kerusakan di bagian depan. Setelah pelariannya gagal, terungkap pengendara minibus putih adalah tersangka kasus narkoba yang berusaha kabur dari kejaran polisi. Ya dia nabrak di sini lebih banyak lagi gitu, karena emang bom mobil udah kayak cowboy gitu, asal nabrak-nabrak aja dia. Terus pas itu ketangkapnya sih di depan pas di mana di apa Kelapa Gading ini, dari Kelapa Gading. Dia nabrak apa aja tuh yang abang lihat? Mobil, orang, banyak. Dan setelah kita dalami kembali, ternyata ada seorang tersangka, di mana tersangka ini merupakan seorang tersangka narkoba dari Polsek Kemayoran. Tersangka berusaha melarikan diri dengan menggunakan mobil Grand Max, kemudian menabrak beberapa warga sehingga dikejar oleh massa. Saat ini pelaku tengah diperiksa di Polsek Kelapa Gading. Dari Jakarta, Vendra Kurniawan, iNews melaporkan. Sebuah pesawat jenis Pilatus milik Smart Cakrawala Aviation tergelincir di lapangan Perintis Kampung Baya Biru, Kabupaten Pania, Papua. Diduga penyebab kecelakaan ini karena landasan basah sehingga membuat pesawat hilang kendali. Pesawat yang berisikan 6 orang tergelincir di lapangan terbang Perintis Kampung Baya Biru, Distrik Baya Biru, Sabtu pagi. Saat kejadian, pesawat jenis Pilatus yang dipiloti Kapten David Alonso dan Kapten Febrian hendak menempuh perjalanan Nabire. Pesawat tergelincir saat hendak mendarat. Kondisi landasan yang dalam keadaan basah hingga membuat pesawat hilang kendali diduga menjadi penyebab kecelakaan. Pesawat tersebut tergelincir, ban belakang masuk pada semak belukar di sekitar bandara. Dari peristiwa tersebut tidak ada korban jiwa. Pesawat dengan 2 pilot dan 4 penumpang dengan membawa barang lainnya kemudian tadi dapat dievakuasi oleh warga masyarakat yang ada di sekitar TKP. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, libur panjang akhir pekan ini Bandara Soekarno-Hatta Tangerang Banten dipadati penumpang. Meski angka kasus COVID-19 ini masih tinggi, para penumpang tetap berpergian untuk wisata ataupun pulang kampung. Antrean terjadi sejak pagi, mulai dari pintu keberangkatan hingga area counter check-in. Peningkatan penumpang disebabkan libur panjang karena Senin nanti bertepatan dengan libur peringatan Isra Miraj. Banyak penumpang yang bepergian untuk tujuan wisata maupun pulang ke kampung halaman. Ya, sebenarnya standar yang seperti kata pemerintah ya, yang 5M itu, kita sebelum berangkat itu kan pasti di PCR dulu.
pulang Pak, pulang ke rumah saya aslinya dari Medan kan, ada urusan di Jakarta Pak, urusan kerja. Jujur ya, malah seneng sih nengok rame seperti ini ya, walaupun di tengah pandemi gitu ya, mudah-mudahan ya pandeminya berkurang tapi situasi perekonomian dan bandaranya ramenya normal kembali. Menurut pengelola bandara, tren kenaikan penumpang terjadi sejak kemarin. Seluruh penumpang diimbau untuk disiplin protokol kesehatan untuk mencegah penularan COVID-19. Dari Tangerang, Banten, Hasnugara melaporkan. Wisatawan masih memadati kawasan Puncak Bogor, Jawa Barat sebagai objek wisata pilihan di libur panjang. Warga antusias liburan meskipun Bogor dalam status PPKM level 3. Berikut laporan reporter Nata Arma dan juru kamera Sigit Aryo. Pemirsa, di hari libur nasional yang dimulai pada hari ini tanggal 26 Februari 2022 hingga dengan tanggal 28 Februari 2022 yang dimana pada malam ini bersama pantauan kami di lapangan di Simpang Gadok Bogor, Jawa Barat masih terdapat banyaknya aktivitas lalu lintas terutama bagi warga DKI Jakarta yang berdatangan untuk melakukan aktivitas berwisata di kawasan Puncak Bogor dan memang mereka rata-rata yang datang pada malam hari ini bertujuan untuk melakukan aktivitas menginap di kawasan Puncak Jawa Barat di hotel-hotel atau penginapan yang sudah disediakan. Dan dapat kami sampaikan juga bahwa untuk saat ini masih diberlakukan juga ganjil genap yang dimulai pada pukul 2 siang hingga dengan pukul 24 atau pukul 12 malam. Dan juga rekayasa arus lalu lintas buka tutup jalur atas maupun jalur sebaliknya. Kemudian untuk 8 titik ganjil genap yang ada di kawasan ini, yang pertama di kawasan Sentul Utara, yang kedua di Sentul Selatan, yang ketiga pintu tol Ciawi, tempat pintu tol Cibanon, kemudian di Bendungan, kemudian Pasir Angin, dan juga di Rainbow Hills. Kemudian tak hanya itu pemirsa, bahwa untuk melakukan aktivitas wisata di kawasan Puncak Jawa Barat ini, tentunya warga DKI Jakarta yang sebagian mayoritas berasal dari sana diwajibkan untuk selalu menerapkan protokol kesehatan ketat dan juga pihak pengelola wisata memang saat ini membuka objek wisata tersebut di tengah PPKM level 3 dengan kapasitas maksimal sebesar 50% saja. Dari Bogor, Jawa Barat, Nata Arman, Sigit Aryo, Septian Bayu, iNews melaporkan. Pemirsa, kita beralih ke informasi selanjutnya. Rencana kenaikan biaya penyelenggaraan ibadah haji mendapatkan sorotan dari berbagai pihak, tak terkecuali Partai Perindo. Partai pimpinan Hari Tanu Sudibyo ini menilai kebijakan tersebut kurang tepat, terutama di masa pandemi COVID-19. Partai Perindo meminta usulan tersebut perlu dikaji ulang agar tidak memberatkan masyarakat. Pemerintah melalui Kementerian Agama mengusulkan kenaikan biaya penyelenggaraan ibadah haji tahun 2022 sebesar Rp45 juta. Usulan kenaikan biaya haji ini mendapat respon dari berbagai pihak, salah satunya Partai Perindo. Sebagai partai yang dekat dengan rakyat, Partai Perindo meminta pemerintah mengkaji ulang kebijakan tersebut. Laporan terakhir BPKH itu menyatakan bahwa saldo akhir dari dana haji kita pada tahun 2001 itu sebesar 158 triliun. Sebuah angka yang sangat besar sekali. Jadi saya pikir usulan 45 juta BPIH reguler, saya kira bisa ditekan. Partai Perindo meminta pemerintah untuk dapat menekan biaya haji agar tidak memberatkan masyarakat, apalagi pandemi COVID-19 membawa dampak ekonomi yang cukup berat bagi masyarakat Indonesia. Tim Liputan iNews melaporkan. Pasukan Rusia kini sudah memasuki kota Kiev dan bahkan terjadi pertempuran terbuka di beberapa titik. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri memastikan 153 WNI yang tersebar di beberapa wilayah di Ukraina saat ini dalam kondisi selamat dan aman. Sejak Jumat 25 Februari, pasukan Rusia telah memasuki ibu kota Ukraina, Kiev. Pertempuran terbuka terjadi di beberapa titik di kota Kiev. Bahkan suara ledakan juga terdengar dari kantor KBRI di Kiev. KBRI di Kiev memastikan 153 WNI yang tersebar di beberapa wilayah di Ukraina dalam kondisi selamat dan aman. Termasuk mereka yang berada di wilayah Kharkiv dan Odessa yang kini menjadi medan pertempuran. Upaya kita untuk melakukan ekstraksi warga negara kita dari wilayah Ukraina itu menuju ke Polandia dan saat ini wilayah Polandia
masih terbuka. Ya, dalam ini kami mendapat informasi dari otoritas Polandia yang disampaikan kepada kedutaan asing, termasuk kepada KBRI kita yang ada di Warsawa, bahwa Polandia membuka pintu perbatasan untuk para pengungsi, ya, dan kemudian bisa diizinkan masuk untuk tinggal selama 15 hari di sana. Meski situasi di kota Kiev makin memanas, hingga saat ini belum ada rencana dari pemerintah Indonesia untuk menonaktifkan KBRI di Kiev. Tim Liputan iNews melaporkan. Meski ditahan imbang, Udinese dalam lanjutan Serie A, Sevilla masih tetap di puncak klasemen. Informasinya saat lagi usai jeda berikut, tetaplah di iNews Malang.